Oke okay guys, tuang lagi di channel Garden. Oke, okay, jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang event Attack of Titan ya guys. Ya, jadi aku di sini bakal coba mereaction juga untuk animasi skill dan lain-lain ya, karena udah di leak juga sama Mobile Legends-nya. Dan kebetulan aku sekarang ini di Advanced Server, jadi aku udah bisa lihat eventnya tuh bakal seperti apa ya guys ya. Jadi sebelum aku reaction untuk animasi skinnya gitu ya, kita lebih baik sekarang lihat dulu eventnya seperti apa ya, walaupun kalian pasti juga udah tahu di YouTuber sebelah juga guys, cuman gak apa lah ya. Jadi eventnya tuh udah ada. Nice, ini aspiran yang besok ya, yang ini Leslie sama Nana guys, Leslie sama Nana. Nah ini untuk Attack of Titan guys ya. Nah ini dia eventnya seperti ini guys ya. Untuk skinnya masih skin aspiran, karena ini baru di Advanced Server, jadi percobaan gitu ya guys ya. Jadi ada 3 skin pastinya, udah ada semua nih ya. Yaitu adalah skinnya Eren, Levi sama Mikasa ya guys ya. Ini keren banget sih, cuman belum bisa kita lihat untuk skinnya cuy. Ntar kita review skinnya ya, pakai reaction. Oke, jadi di sini preschoolnya cuma ada 3 skin doang. Ini nggak ada skin epic kolektor gitu, nggak ada ya guys ya. Jadi mirip sama event Kung Fu Panda. Jadi mungkin habis sekitar ya 5000 lah ya. 5000 itu udah paling banyak guys. 5000 diamond ya, 5000 diamond gitu. Terus untuk preschoolnya seperti ini, dan bakal dapat trash juga. Di sini trashnya juga sama, paling tinggi 20 ya. Jadi benar-benar mirip banget sama event Kung Fu Panda guys ya. Terus di sini untuk event shop. Nah, event shop juga seperti ini. Jadi untuk satu skin Attack of Titan itu butuh 1200. Benar-benar mirip banget sih. Kayak Sensei juga kayak gini kan. Exorcism, Kung Fu Panda gitu tuh mirip guys, hampir mirip lah ya. Jadi seperti ini, dan skinnya juga bisa dikirim ya. Tapi kalian harus punya skinnya dulu sebelum kalian mengirim skin gitu coy. Terus ada ini juga, ada ya ini ada animasi recall, ada eliminasi, ada efek spawn juga guys ya. Dan banyak banget lah ya. Ada border juga. Terus di sini untuk item permanennya seperti ini, pastinya hero-hero sama item trialnya ya guys ya. Oke, jadi seperti ini keren banget. Pejutan harian, hadiah drawnya. Untuk di draw ke-20 kalian bakal dapet ini guys ya, dapet apa nih? Emote ya? Oh, graffiti. Untuk 60 kali drawnya juga dapet graffiti sama dapet voice chat ya. Jadi nanti kemungkinan bakal ada voice chat-nya Attack of Titan guys. Terus di sini untuk di 130 kalian bakal dapet tokennya guys, dapat 10 token ya. Terus di 160 dapat 100 trash, di 190 dapat 180 trash. Ini banyak juga guys ya. Premiumnya belum ada. Jadi intinya eventnya seperti ini gitu ya. Mungkin aku bakal coba ngedraw sampai 10 kali, karena di sini ada tulisannya dijamin memperoleh item kolaborasi permanen dalam 10 kali draw. Kira-kira dapat skin atau apa gitu. Sebelum kita reaction skinnya, coba kita ngedraw dulu ya. Animasinya kayak gimana sih? Keren juga sih. Wah, efek ngedrawnya keren banget coy. Oke, kita 50 langsung yang ini aja kali ya. Tapi aku top up dulu ya guys ya. Bentar guys, aku top up dulu guys. Aku top up dulu ya. Aku top up dulu 450 ya. Berarti kita top yang ini guys. Oke, ada 700. Cuman kita bakal sekali aja ya. Seperti apa? Keren sih. Oke, jadi item permanennya itu adalah ini maksudnya ya. Efek recall, spawn, sama eliminasi, bukan skin ya. Oke, paham guys. Kupikir skin, ternyata bukan ya. Lagian misal skin juga OP sih, tapi itu bisa kayaknya guys. Kayaknya bisa dapetin skinnya langsung sih. Kita langsung dapet 143 ya. Dan ini tuh diskonnya selama event ya. Jadi dia tetap bakal diskon 10% sampai eventnya selesai guys. Kalau yang ini di reset harian. Ya ntar kita tunggu di original servernya aja lah ya. Jadi seperti inilah untuk preview eventnya. Dan sekarang kita coba reaction animasi skinnya dan efek-efeknya seperti apa guys ya. Let's go. Oke, jadi ini dia videonya guys. Kita langsung reaction aja ya. Aku pengen lihat sih seperti apa. Aku belum lihat dari orang-orang sih. Oke. Wih, keren juga ya. Mobile Legend X Attack of Titan. Keren sih. Oke, jadi ini skinnya siapa guys? Oh, ini animasi yang di ngedraw tadi ya. Oh, Yin. Oke. Yin jadi Eren. Available tanggal 31. Mikasa ya ini guys ya. Wah, aku belum lihat sama sekali guys. Jadi ini benar-benar first impression aku nonton trailer sama efeknya ya guys ya. Ini Fanny ya. Fanny-nya Mikasa. Emang Mikasa paling cocoknya Fanny sih. Ini siapa guys? Ini Levi ya. Levi ya. Levi di siapa guys? Katanya Martis sih. Emang bener Martis.
anjay. Oh iya, Martis Levy. Keren sih. Oke, wih, keren juga ya guys ya. Wah, wah, gokil sih ini, keren banget sih. Seperti apa? Oke, ini untuk Mark. Oh, Yin. Oke, ada titannya. What? Oh, ini Fanny. Oke. Oke, untuk Martis seperti ini. Wah, gila sih, Martis keren banget, cuy. Wah, gokil sih. Sumpah. Tapi untuk Fanny-nya itu ya, biasa ya, recall-nya. Oke, recall-nya nggak main-main sih, guys. Recall-nya sih keren banget. Oke, basic attack-nya. Wah, efek elimination-nya kayak gini. Battle emote. Wah, aku suka titannya sih. Oke, custom action-nya seperti ini, guys. Graffiti-nya. Oke. Wah, keren banget sih. Sumpah, guys. Bentar. Aku ulang efeknya ya, guys, ya. Yang si Yin tadi dia jadi ini ya. Kan dia ultinya dia ngebuka ini kan, ngebuka portal terus dia jadi ke ini ya. Ini kan tadi guys. Oke, jadi seperti ini. Oke, bentar. Wah, ada titannya tuh. Ada titannya. Nah, ini lebih bagus daripada daripada kandang ayam yang kemarin deh guys. Cuma ini keren banget sih. Cuman sayangnya di sini dia ditanya pakai celana. Ini ya oke sih. Ini enggak apa-apa sih. Wah, keren sih. Wah, oke sih, ini keren banget cuy. Untuk Fanny-nya sih menurutku oke, cuman talinya agak kurang ya. Talinya kayak skin basic, guys. Untuk Martis jujur keren banget. Martis keren sih. Gila, pas lari, pas ngulti juga. Wah, gokil sih. Jadi menurutku tetap tetap keren sih guys ya. No comment sih, tetap apa ya, nggak bisa berkata-kata sih, tetap menurutku keren banget sih guys ya. Wah, gokil banget, apalagi fake recall-nya tuh ya. Kalau menurutku paling keren di sini Martis ya guys ya. Kalau menurutku ya, Martis paling keren sih. Yin juga keren sih guys ya. Yin sama Martis kalau aku ya. Kalau Fanny agak kurang karena aku juga nggak bisa Fanny kan. Tapi ya lumayan sih guys ya, menurutku lumayan lah guys, bagus cuy. Terus untuk ini icon skillnya seperti ini. Ini icon skill Martis guys. Wah, oke, okay. Coming soon 31 Januari guys. Oke lah, jadi itu aja untuk aku reaction event LBB Attack of Titan. Dan juga eventnya tadi udah kita coba ngegacha 10 kali 11 kali ya. Dan dapatnya seperti inilah guys ya. Tapi aku skillnya keren banget. Aku jujur pengen yang Martis sih. Kalau nggak Martis, Yin. Fanny nggak, Fanny skip guys. Oh, nggak bisa Fanny. Intinya kalau nggak Martis, Yin. Coba kalian komen di ketiga skin ini siapa yang paling keren dan paling pingin kalian punya guys. Coba komen di bawah ya guys ya. Oke, jadi gitu aja. Jadi kita tunggu rilis di original server dan nanti kita gacha guys ya, pastinya gitu kan. Oke, jadi sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.